Demi Real Madrid, Thibaut Courtois siap lewatkan Euro 2024. Thibaut Courtois dilaporkan telah memutuskan untuk tidak tampil bersama timnas Belgia di Euro 2024, menurut laporan Marca. Courtois memutuskan untuk melewatkan Euro 2024 agar bisa tampil maksimal bersama Real Madrid di awal musim tahun 2024-25. Courtois telah menepi semenjak Agustus tahun 2023 lalu karena mengalami cedera lutut serius. Courtois pun kemungkinan besar baru bisa kembali merumput pada pertengahan 2024 mendatang. Proses rehabilitasi Courtois berjalan dengan sangat lancar, sejumlah media Spanyol bahkan berspekulasi Courtois bisa kembali merumput sebelum musim tahun 2023-24 berakhir. Selama Courtois absen, posisi penjaga gawang timnas Belgia diberikan kepada Koen Casteels dan Mats Cels. Cels dipercaya tampil dua kali sementara Casteels mampu mencatat tiga penampilan sepanjang 2023. Absennya Courtois tidak terlalu mempengaruhi performa Los Blancos di atas lapangan. Skuad besutan Carlo Ancelotti saat ini duduk di puncak klasemen dengan perolehan 38 poin. Tidak cuma duduk di puncak klasemen, Los Blancos juga tercatat sebagai tim dengan pertahanan terbaik di Liga Spanyol musim ini. Dari 15 pertandingan di Liga, gawang Los Blancos hanya kebobolan 9 kali. Kokohnya lini pertahanan Los Blancos tentu tidak lepas dari andil besar Kepa Arrizabalaga dan Andri Lunin di bawah Mistar. Arrizabalaga mencatat 5 clean sheet dari 10 pertandingan. Sementara Lunin mencetak 3 clean sheet dari 5 kali tampil. Performa gemilang Lunin dan Arrizabalaga pun menjadi dilema tersendiri. Los Blancos harus memilih salah satu di antara kedua penjaga gawang tersebut untuk bersaing dengan Courtois pada musim tahun 2024-25 mendatang. Real Madrid nekat jual pemain yang jadi penyelamat taktik Ancelotti. Real Madrid bersikap nekat dengan tetap berusaha menjual pemain yang menjadi penyelamat taktik pelatih Carlo Ancelotti. Rencana Real Madrid pada bursa transfer Januari tahun 2024 masih mengambang meski kondisi tim sedang tidak sempurna. Cedera sejumlah pemain mewarnai perjalanan Real Madrid pada awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Badai cedera memang tidak terlalu memengaruhi performa tim asuhan Carlo Ancelotti. Dalam 6 laga terakhir tim asuhan Carlo Ancelotti bahkan mampu membukukan 4 clean sheet. Catatan yang tergolong hebat mengingat Los Blancos kehilangan kiper utama dan kedua serta sejumlah pemain bertahan. Ancelotti memiliki trik sendiri untuk mengatasi lini pertahanan yang berlubang ini. Pelatih asal Italia tersebut mengandalkan Ferland Mendy sebagai bek sayap kiri. Ferland Mendy memenangi persaingan atas Fran Garcia untuk mengisi posisi tersebut. Mengingat kondisi kebugaran Mendy dalam beberapa musim terakhir, torehan ini cukup mengejutkan. Catatan tersebut sekaligus menjadi penampilan beruntun yang terlama bagi Mendy selama berseragam Los Blancos. Rekor baru ternyata belum menggembirakan bagi Real Madrid. Dilansir dari Relevo, Real Madrid tetap berusaha untuk menjual Mendy. Sang bek diharapkan sudah berganti klub pada Januari tahun depan. Sejauh ini baru klub Liga Arab Saudi yang mengajukan penawaran ke sang pemain. Tawaran tersebut tidak menggairahkan bagi Mendy yang lebih ingin bertahan. Akan tetapi ia sulit masuk ke dalam rencana klub meski menjadi penyelamat taktik Ancelotti. Real Madrid saat ini lebih memprioritaskan kedatangan Alphonso Davies. Selain itu, Los Blancos juga masih meragukan kebugaran Mendy untuk beberapa laga ke depan. Meski sang pemain menunjukkan perbaikan, ia dianggap belum bisa konsisten dalam waktu yang lama. Namun melepas sang bek sayap kiri bisa berisiko tinggi karena ia sangat membantu di area pertahanan. Tentukan deadline untuk transfer Mbappe, Real Madrid tetap punya plan B. Tentukan deadline untuk transfer penyerang PSG Kylian Mbappe, Real Madrid tetap mempunyai plan B alias rencana cadangan. Real Madrid akhirnya telah menentukan sikap dalam perburuan penyerang PSG Kylian Mbappe.
Deadline alias tenggat waktu perekrutan Kylian Mbappe bakal dilakukan pada jendela transfer musim dingin 2024. Seperti diketahui, Real Madrid merupakan klub yang paling santer dalam perburuan tanda tangan Mbappe sejak 2 tahun terakhir. Penyerang timnas Prancis tersebut digadang-gadang menjadi bomber masa depan El Real. Peluang untuk merekrutnya terbuka seiring nasibnya di PSG yang masih belum menentu. Apalagi kontrak pemain berusia 24 tahun tersebut bakal berakhir pada Juni tahun 2024. Tarik ulur antara Mbappe dan PSG terkait kontrak baru juga belum menemui titik terang sampai saat ini. Meski sempat mendapat penolakan pada musim panas 2023, Real Madrid bakal mencoba kembali pada bursa transfer musim dingin 2024. Dinukil Bola Sport dari Diario AS, Real Madrid bakal memberikan tawaran kepada Mbappe sejak tanggal 1 Januari tahun 2024. Mbappe diperkenankan untuk melakukan kontak dengan klub lain seiring masa berlaku kontraknya di PSG yang hanya tinggal 6 bulan lagi sejak awal Januari tahun 2024. Rencananya klub ibu kota Spanyol tersebut bakal mengalokasikan waktu 2 minggu dalam proses negosiasi dengan pihak Mbappe. Durasi itu dimaksudkan agar mantan penyerang AS Monaco itu dapat melakukan respons pendekatan dan tawaran dari Real Madrid. Ini merupakan manuver hebat yang dilakukan kubu Real Madrid setelah mereka kebakaran jenggot dengan sikap Mbappe yang menekan kontrak anyar pada musim panas 2022. Namun jika dalam batas waktu sampai 2 minggu tidak membuahkan hasil, maka mereka akan bergerak untuk ke target lainnya. Peraih 35 gelar Liga Spanyol itu bakal beralih ke bomber subur milik Man City, Erling Haaland. Erling Haaland dijadikan alternatif andai kata usaha pengejaran Mbappe berujung pada kegagalan. Meskipun Mbappe merupakan buruan utama Real Madrid, potensi ketersediaan Haaland menghadirkan alternatif yang menarik untuk mereka.